Sementara itu, saudara, tim kreatif pembuatan video klip jingle Kabeh Sedulur, Kabeh Makmur yang dibintangi Via Valen pada Kamis sore memenuhi panggilan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo terkait kegiatan pengambilan video klip yang dilakukan di Kompleks Pendopo Kabupaten Sidoarjo yang merupakan fasilitas. Panwaslu juga meminta pihak tim kreatif untuk tidak menayangkan rekaman itu untuk menjaga netralitas karena berdasarkan fasilitas milik negara harus terbebas dari seluruh kegiatan politik, apalagi menjelang Pilkada Jawa Timur yang hanya diikuti oleh dua bakal pasangan calon saja. Dan kabarnya, rekaman ini nantinya akan digunakan sebagai iklan kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno.